Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tim Media Magelang. Saat ini hampir semua orang hobi nonton YouTube. Yang tua, muda, bahkan anak kecil tiada hari tanpa nonton YouTube. Tapi tahukah kalian, saat kalian nonton YouTube, kuota data yang di handphone kalian itu akan cepat berkurang, atau bisa juga dikatakan dengan kuota boros. Tapi tenang aja, di sini saya akan memberikan beberapa cara agar kuota tetap irit walaupun nonton YouTube terus-menerus. Tapi sebelumnya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Untuk yang pertama, ketika menonton YouTube seperti ini, coba ketuk satu kali di dalam video dan perhatikan di pojok kanan atas itu ada menu titik tiga. Kita klik menu titik tiga. Dan di sini kita akan mengatur kualitas video. Kalau kualitas video ada di 720 seperti ini, sudah tentu kuota yang terpakai akan banyak dan jadi boros. Kita bisa merubahnya ke 240p. Dengan begini, kuota yang terpakai untuk menonton video ini akan lebih irit. Gambar video pun juga tetap kelihatan bagus dan enak dilihat. Jika kalian hanya ingin mendengarkan musik di playlist musik, kalian bisa merubah kualitas video di 144 saja. Suara yang dihasilkan tidak akan berubah. Untuk yang kedua, jika kalian suka dan sering melihat salah satu video di YouTube, kita bisa memanfaatkan menu download offline. Dengan kita mendownload offline, kita bisa memutar YouTube saat kita sedang offline dan tidak memakai kuota. Kita bisa cek di menu koleksi dan hasil download, dan putar video tanpa memakai kuota data. Untuk yang ketiga, pakai aplikasi YouTubeku yang bisa kita download di Play Store saya gratis. Dan setting aplikasi seperti ini. Jika sudah, kita bisa langsung memilih salah satu video yang ada di YouTube. Dan bisa kita lihat sebelum video diputar, di sini ada menu untuk memilih kualitas video saat kita menonton. Pilih kualitas video yang sedang atau yang kecil, maka kuota yang terpakai juga akan semakin irit. Untuk yang keempat,
Pilih paket data yang menyediakan atau yang ada bonus akses video YouTube-nya. Kalian bisa memanfaatkan bonus kuota YouTube untuk menonton video di YouTube tanpa mengurangi kuota reguler kalian. Oke, itulah beberapa cara agar kuota kita bisa irit saat menonton YouTube. Semoga video ini bisa bermanfaat. Share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Dari Tim Media Magelang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.